kami melaporkan kepada seluruh masyarakat Jakarta Barat bahwa hari ini Polsek Tanjung Duren melaksanakan patroli skala besar yang mana menggunakan 10 unit kendaraan dinas yang dipimpin langsung oleh Bapak Wakapolsek Tanjung Duren AKP Riris. Sementara patroli melintas di Jalan Tubagus Angke. Di sini kita mengantisipasi gangguan-gangguan kamtipmas di malam hari, terutama gangguan kamtipmas jalanan, yang mana Tubagus Angke sampai saat ini masih dalam keadaan aman, kondusif, terutama arus lalin yang mengarah Tambora cukup lancar. Demikian yang saya dapat laporkan kepada seluruh masyarakat Jakarta Barat. Saya Ibda GK Putra, Kanit Bimas Polsek Tanjung Duren. Terima kasih atas dukungan masyarakat untuk berperan aktif, turut serta memelihara Kamtipmas, sehingga rasa nyaman dan aman di Jakarta Barat ini kita dapat rasakan bersama. Sekian, terima kasih.